Merik tabik basah ngagai semua bala kita tek seruran begulai ngau kami ba Aiban. Dipancar terus dari studio BRTM Kuching Aiban Lemai Sarito hari 5/18 hari bulan 11 begulai ngau aku Vanessa Mering. Kita ingepun ke Aiban ngau berita tu. Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg sekali lagi nyemetak bendar madah ke Sarawak dekat ke hak ngau kuasa ti udah diletak bersempekat Malaysia 1963 di Pulai Kabaru. Tajak buat penguat berpilih besai ke-15 tu, bisik orang uji nyedia ke penuduknya di sapit Menteri Besai. Tang Cemen Gabungan Parti Sarawak GPS Meruan ngau penetap diri ianya dulu lagi milih perkara ti nyaga pengelantang rakyat Sarawak. Berjakut buat program Sarawak Ku Sayang ke diatur buat Pasar Satok, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Madah, enti amat pengari rakyat GPS disedia ke penduduk lumur dua buat dalam Kabinet Perintah Besai, nyak nadai reti enti nadai bisik kuasa. Ia megak madah ke bisik gabungan parti politik udah berengkah nanyak GPS, tang ia bedau ngagak pemutus laban perkara tik dulu di perunding ianya pengelantang Sarawak. Esok hari election, dah ada tanda-tanda berkendakkan wang Sarawak. Nunggu kita. Saya berpandu dengan perjuangan rakyat Sarawak, saya buat keputusan. Kita berpandu dengan kehendak Sarawak. Ngenang perkara kesama, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari ngarap ke juluk hati rakyat Sarawak. Setipak ngau pengawak GPS di dekat ngemansang ke menua tuk nengah bala tuai hari menua tumpu. Tajak Malaysia ngemeran atur demokrasi. Tang yang gai medak parti tik ngemeran politik kendak mana nguji bertabak di Sarawak. Bak penemui keseratuk saritut tadi, Premier bergulai ngau orang Islam sembiang Jumaat bak Masjid Al-Mutadin udahnya berjadi ke Masjid Baru tu. Di Selangau, pengawak nyedia kediri napik pilihan raya umum ke-15 diatur ngau lancar. Kitai begulai ngau Madelina Jawai Steven dari Dewan Serbaguna Selangau. Terima kasih pengarik kami ba studio RTM Kuching. Beri selamat lemai ngagai semua nyalai ke Sarito. Kelemai tau aku benung ba ayanya Dewan Serbaguna di Selangau ditu. Inya Palan Nur ngitung undi ke sita Parlimen P214 Selangau ya. Jadi kelemai tu begelai ngau aku ianya pegawai pengurus pilihan raya ke sita Parlimen P214 Selangau. Tuan DO kita di Selangau ditu inya Tuan Inting Nyami. Selamat lemai tuan. Selamat lemai. Selamat lemai. Awak jadi tuan kami ke mega andanya. Bahkan ni pengawak kita akan jadi ke diri ke pengawak berpilih besar. Pergilah tu tuan. Okey jadi maka aku dah temu bala mayu. Jadi sebedau pergilah kita ngundi. Jadi sebedau kita nulan ngundi pergilah kita mesti kan jadi ke bala petugas usia bersedia ngadu ke utai ke perengka ke deguna kena kita anul ngundi kena kita ngatur pengawak berpilih pagilah bak nul sidak ke ngundi jadi keperludi ya tuan nyangka bisik sekedandur ke bisik kena helikopter nyangka bisik sekedandur ke kena perahu bab sita Parlimen Selangau tu awaknya bisik laban kita nemu de bapi 214 Selangau ianya mayun nul ngundi de kuasan menua pesisir ke jauh jadi kita bisi 4 itik kenal ke guna ya kena helikopter atau ke heli ke nganjung bala petugas kami tu gawa jadi siti nya sidak yang masang ke pulai jadi 3 itik ente semina ngambil aja ngambil sidak pulai kita au terima kasih tuan ngau penerang tuannya okey terima kasih mek terima kasih mega. Jadinya tadi penerang bekal dengan pengawak napi atau kenyedia kediri napi pengawak berpilih besai ke dekat diatur di Selampur menua kita di Malaysia pergila. Jadi anda ingat sebelum nurun undi baik kat pengelola kita tentu ke kita megak tetap kediri atau ke nitih ke SOP ke udah ditetap ke sidak ke berkuasa ya. Jadi bak sitak Parlimen 214 atau ke P214 Selangau tu bisik tiga ikut ke berdiri minta pilih. Ya. Calon dari GPS Edwin Banta, calon PH atau Pakatan Harapan Umpang Sabang, ngau calon ngati kediri Henry Joseph Usau. Jadi asaiku ngajak penerang tahu ke berita ke di perkunsi kami dari Dewan Serbaguna di Selangau itu kita mulai baru ngagai pengari ba studio RTM Kuching. Ya, terima kasih Madelina.
Di Kuching hujan memesik kenyawari pagi tadi Nadine Nichols kedak calon Nurun Padang bertemu ngau Mensia Mayo. Tok nyengkawam calon gabungan parti Sarawak GPS sitak Parlimen Stampin Lo Keciang ngau calon GPS sitak Parlimen Bandar Kuching Eric Tetseko timilih cara berkimpin bertunggak mua bak palan Mensia Mayo. Bak laman Facebook Eric megak bisi mantai ke gambar program berkimpin kira detik terakhir PRU ke-15 bergulai ngau Lo Keciang malam tu. Dua ikut calon tu megak minta orang bak sitak Parlimen ke dipegai seduaya. Nurun ngundi pergilak laban undinya dekat nentuka tunggak ku yang menua kelima tahun tidak dekat datai. And I would like to appeal to our voters to bring your IC, remember to bring your IC and come out to vote tomorrow. Yeah. To exercise our duty as citizens of this country and to decide the best leaders to lead us. Saya ingin meminta semua pengundi P195 Bandar Kuching untuk keluarlah beramai-ramai. Undi kali ini, okay, pilihan raya kali ini mungkin adalah yang paling penting dalam sejarah kita, okay, sejarah Malaysia. Berbak engkaunya calon parti tindakan demokratik DAP kemegak penyandang kerusi Parlimen Stampin Chong Cheng Jen berjakuk ngenak laman Facebook megak berjalai ke pengawak bertemu ngau Mensia Mayuh kelimpah hari mantai gambar pasal pengawak berkimpin ke penudi malam tu. Begulai ngau calon DAP Parlimen Bandar Kuching Kelvin Yee. Berserimbai ngari ngundi pergilak ke pengawak berpilih pesai PRU ke-15. Upis pengatur pengawak berpilih SPR sudah nyedia ke diri bak semua palan alai ngundi bak serata Malaysia nyengkawam Sarawak. Di Kuching ngaritik di pratika kru RTM bak sekedak palan alai ngundi. Ngayan ke pengerja pengawak SPR sudah nyedia ke diri dikenak nentu kari ngundi pergilak di pejalai ke ngau lancar. Pengerja pengawak diatuk barenggat ke penudi nyedia ke diri dikenak nentu kari ngundi ngau semua perkara udah sedia magang. Sidak megak meresah semua perengka nyengkawam kertas undi, dawat ngau ia ke bukai. Nyengkawam nampal poster cara ngundi baru tik patut dititiah ke pengundi pergilak. SPR udah netap ke telefon bincang dak dikemendar ke dibaik tamak ngagai saluran ngundi ke alai poster nagang ngenak telefon bincang megak udah dilekat buat luar ngau dalam palan alai ngundi. SPR madah ke cara ngundinya oleh dipedak poster tata cara 10 langkah pengundian. Tibisik neranggau siliak cara ngundi ke baru. 4 projek jematan, 2 ngelayang sungai Batang Lupar ngau 2 gig ngelayang sungai Batang Seribas. Ditambah ngau sitik projek Jalan Alun tik bersambung ke Sebuyau ngau Lingga dekat mai ubah ke cukup besai bak pemansang sitak Parlimen Batang Lupar. Semuanya berpun ngau langgur ngagak projek jematan Batang Lupar 1 tik nyadi jematan pemaduk panjai di Sarawak, ngelayang sungai Batang Lupar serta bersambung ke pelilih Med Sebuyau ngau pelilih pusat. Tetapi ngau mayuh macam penanggul, projek kebungkus RM848 juta tu, siti hari projek ti dipejalai ke baruah pakej jalai besai kedua Sarawak. Pakej hari itu, okey juga, cuma kita bertunggu. Buang masa apa, buang masa. Contoh kita nak senggarut pergi kerja kapal semua nak, pakai feri itu ada lambat sikit lah. Harapan kita menjematan itu siap, dia lebih cepat, mudah bagi rakyat di Batang Lupar lah, terutamanya. Kamu dapat tu cepat sikit lah. Susah gila tu pakai feri tu. Pukul 10. Dah berhenti dah malam sebelum bergerak dah. Oh, si bergerak. Si bergerak lagi. Mula jambatan projek tu dah senang lah. Si dah kira masa kita pergi. Kena nentu ke sistem kawal ngau pengangkut tik manah serta jampat. 2 gig projek jematan benung digagak bak sitaknya. Jematan Batang Seribas 2 bak nanga Sungai Seribas dekat ngemandak ke timpuah pejalai dari Triso ke Kabung udahnya ke Sarikai. Jematan Batang Seribas 1 tok dekat nganti servis feri pusat Beladin ngagai sidak tik ngenak jalai Triso ke Pasar Pusat.
Dua bengkak projek tu benung digagak engkau agih belanja RM385 juta ringgit, engkau RM375 juta ringgit. Lalu projek Jalan Sebuyau Lingga, tik buliah 28 km, kebungkus kos RM495 juta ringgit megak benung diperjalaika. Semua projeknya dekat mengubah gaya pemansang engkau ekonomi Pelilih Lingga. Saya harap jalan pergi Sebuyau, harap-harap jampat digagak lah. Like kita itu nyamai gig. Minta saling gak tau ya, jampat kita gagak gig lah. Wah kurang banyak gig datai kita kan. Ya wah kurang pelancuang kan, minta tebe-tebe yang air. Harap jalannya cepat tembok meh? Harap jalan cepat tembok lah. Penting. Kena kami cepat pergi ke Sebuyau, jalan di Pak Kucing. Minta lah. Jalan Sebuyau Lingga tu dekat disambung dengan Siti Agit Projek Jematan kebungkus RM223 juta ringgit, bak Bandar Semanggang di Seri Aman, ianya Jematan Batang Lupar 2 megak benuang digagak. Pejalan dari Bandar Semanggang ke Betung dekat oleh dipandak kengagai setengah jam mentik dibanding kesejam dengan jalan Besai Ped Bonio. Digagak dengan ungkus lebih RM2 bilion. Lima projek tu diadang tembuk dalam kandang setahun nyentuk ke 3 tahun lagi. Projeknya okey minat mengangkat ke pemanah kawal serta pengangkut tang megak dekat nyungkap pemansang ekonomi rakyat kelebih agik bak sektor bertanam bertupik ladang gau dagang temuai ke alai semuanya ke pengelantang hidup rakyat di menua tu. Berperindang gau bala penyanyi hari menua tempu gau pekit karaoke berserimbai gau showcase kembara 76 kediatur bak rumah panjai sayat di keliling lubuk antu. Nyantara program ti nerima sambut ke cukup manah hari mensia mayuah. Lubuk antu nyadi palantik ke penudi alai ngatur showcase tu sepengudah diatur bak 10 agi palan di Lawas, Miri, Bintulu, Sibu, Julau, Kabung, Seri Aman gau Kuching. Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Meranak ke Pukuk Datuk Malcolm Musin Lamoh lebuh mansut ke jaku buat program tu ngarap ke RTM dekat majak berjalai ke program Turun Padang. Dikenak ngawal rakyat kelebih lagi buat menua pesisir ngau menua ulu. Ia megak terpantup ati ngau pengawak ti diperjalai ke RTM kenyawari dulu subak ti mantuk ngenatai ke penerang pasal polisi perintah. Cara mengenatai ke penerang jam kediatuk tidak mudah agi serta besai. Ia bisi bendar pengarap RTM mengkangnya diupis penabur timai berita keamat serta nyeliah penerang bulak kelebih agi bak media sosial. Dulu agi hari itu, Ketua Penolong Pengarah Seksyen Radio RTM Sarawak, Maril Cunggat madah ke RTM dekat majak mengangkat ke pemanah program radio. Siti hari pengawak itu ianya nambah ke jam YFM Iban, nabur ke program ianya hari 12 jam ngagai 24 jam, dikena nangkut peminta bala peninga di menua itu. Berbangganya bak panggau showcase kembara 76 bak rumah panjai sayat, mensia mayuh di perindang penyanyi Iban dari menua itu empu, ianya Ricky L. Si Mata Awil ngau Ramles Walter. Beritanya tadi ngujung ke berita Aiban Kitai ke Lemai itu. Berita tiamat seminak ba RTM. #MyPRU15. Salam keluarga Malaysia. Ngau tu aku Vanessa Mering. Madah Kediri. Mupuk dulu.